Assalamualaikum Telur. Terima kasih sudah datang di Dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau bikin hidangan penutup dari labu Jepang, santan dan telur yang rasanya enak. Dan bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, siapkan dulu 700 gram labu Jepang ya. Kemudian potong tengahnya gitu, bikin lubang maksud emak. Terus kemudian ambil bagian tengahnya ya, buang bijinya gitu maksudnya. Dan seperti ini hasilnya. Setelah itu sisihkan aja dulu ya. Kemudian taruh 4 butir telur ke dalam wadah. Kemudian kocok, tapi jangan sampai berbusa gitu ya. Kemudian masukkan 12 sendok makan gula palem gitu. Kemudian aduk sampai gulanya larut ya. Setelah itu masukkan 200 ml santan kental ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili ya. Lalu tambahkan seperempat sendok teh kayu manis bubuk gitu. Setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Kemudian masukkan ke dalam labu yang sudah kita keruwi tadi itu ya. Setelah itu panaskan dandang, kemudian masukkan adonan labunya. Jangan lupa memberi kain pada penutup dandang ya. Kemudian kukus selama 20 menit gitu.